Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas aplikasi tentang penghasil saldo dana. Oke, kita langsung lanjut. Ini login harian ya. Jadi hari ke 1 300, hari ke 2 500, hari ke 3 1000 dan seterusnya sampai hari ke-7 8000. Ini aplikasinya sangat ringan karena tidak perlu download, hanya seperti membaca. Kalau kita membaca, kita dapat poin. Tugasnya itu, aplikasinya ini seperti ini. Kita home. Nah, home kalau kita klik satu contoh. Nah, ini kita geser sampai ininya berputar penuh, terus hampir penuh. Nah, kalau sudah penuh begini, kita geser ke bawah. Nah, kita dapat poin. Caranya gitu, sangat simple. Dan aplikasi ini juga ringan. Ini tugas-tugasnya di bagian menu hasilkan. Tugasnya ini, poin-poin dan tugasnya ini juga ada di dompet. Ngeceknya untuk yang butuh kode referral, silahkan masukkan kodenya seperti ini: B5926 4309. Itu kodenya. Kode ini digunakan untuk bonus awal kalian saat menggunakan. Jadi kalau ingin menggunakan aplikasi ini, Anda memasukkan kode ini, Anda akan mendapatkan poin tambahan. Oke, kita langsung lanjut. Kita akan buktikan langsung. Kita coba tarik. Ini riwayat penarikan saya ini. Ini aplikasi sudah saya lama menggunakan, jadi banyak penarikan. Ini contohnya penarikannya. Informasinya setahun, berarti saya sudah menggunakan hampir sudah setahunan. Terakhir 7 hari kemarin itu penarikan. Ini hasil dari membaca dan saya mendapatkan Rp9.000. Oke, kita akan buktikan penarikannya. Anda telah membuat permintaan, kami sedang memproses. Nah, ini dapat notifikasi, kita cek. Kita masuk informasinya, berhasil top up saldo 284 dari Pushbrick. Lihat detailnya di sini. Kita cek riwayatnya. Nah, beberapa detik sudah masuk. Ini hanya hitungan detik saja sudah masuk ini, dan masih terbukti membayar. Mungkin sekian dulu informasi dari saya. Saya nyatakan aplikasi ini memang benar-benar membayar, dan sampai sekarang saya sudah menggunakan sudah setahun dan masih tetap membayar.
Jadi Anda jangan ragu untuk menggunakan aplikasi ini. Mungkin informasi saya kurang jelas, silakan berkomentar di channel YouTube saya yaitu Pak D TV. Jangan lupa like, subscribe Pak D TV. Terima kasih dan salam kenal.